Dari Berastagi sampai ke Persea. Aku begini gara-gara dia. Gara-gara siapa? Bapak rupanya kau pocok. Mau makan kau bilang, ku sediakannya situ makan. Mau minum kau bilang, adanya di situ. Kopi kau bilang, ku bikinnya kopimu. Jadi, apa maksudmu? Tersedianya di situ semua. Jadi, kenapa kau bilang pocok gara-gara aku? Cuma menyanyinya aku. Nyanyi-nyanyi. Sembung kali pun. Dari si borong-borong sampai ke Persea. Jangan terlalu sombong kalau belum siapa-siapa. Apa lagi maksudmu sombong, Pak Ucok? Apa yang mau kusombongkan rupanya? Sombong, sombong. Akulah yang paling ramah seperti ini. Kau bilang pula aku sombong. Nak jaga dulu ini. Coba itu. Aku pula yang merorong. Mau kemana rupanya, Pak Ucok? Mau live dulu aku di TikTok. Mau PKPK aku sama kawanku. Apa PKPK? Tak tahu aku itu. Dasar polis tuba, polis tuba. Kamar TikTok aku yang marorot. Apa maksudnya PK? Ora sekali-kali bantu tetep layar ya, tetep layar kali-kali. Halo Jeremy, selamat bergabung. Ayo kali-kali yuk, tetep layar yuk. Ayo tetep layar yuk. Paus lah bang, nggak bisa paus, anak paus pun bisa bang. Ayo guys, halo, selamat bergabung. Tetep layar ya, tetep layar ya guys, tetep layar ya. Ih, tang kakak Sultan ini, kak paus lah kak. Nggak bisa paus, ikan lele pun bisa kak ya. Pak Uco, ambil dulu si Jeremy ini. Mengganggu aja pun ini, nggak tahu orang lagi ngasih. Hentikan dulu live-live itu, teh live apa itu? PK. Anakmu nggak kepedulikan, ngantuk kali aku. Tanggung kali ini Pak Uco. Janganlah dulu bentar, ya sebentar lagi nya. Ayo kali-kali ya. Tep-tep layar ya, tep-tep layar ya. Tep-tep layar guys. Maaf ya, suara anak saya tadi mengganggu ya guys. Ayo kali-kali. Yuk. Ih, kejam kali orang ini, udah capek kali aku nonton siang ngelar. Sampai udah malam ini gak ada yang keep orang ini. Tadi siang aku sampai malam mulai, sampai anakku ketelantarkan. Pecah handphone rumah Ucok? Tau ton. Itu rokok sebatang dulu. Kali kena tabrak ini rokoknya nih, Pak. Mana rokokku? Cuma ini ya? Nah, ada beli rokok ini ya. Kalau enggak, minta uang 10 rupiah. Nah, ada uang 20 ini ya. 10 lagi kau bilang 10. Semalam beli rokok dulu. Semalam udah 10, sekarang udah 10. Banyak kali aku cerita kamu. Marah kali kau ini ya. Baru minta 10 aja. 10 ribu. Lala minta-minta. Malam pun macam preman aja pun. Oh no. Macam minta 10, minta 20. Kenapa lah? Leh, minta dulu uang 20 dulu. Mau beli rokok aku. Kurang pula uangku ini. Oh, saya pun tadi sudah minta 10. Leh lagi minta 20. Tolonglah, Leh. Jadi yang tambah aja preman di sini. Macam mana? Enggak uangku. Parah-parah kali yang berkawan ini. 20 ribu aja pun enggak bisa. Mau kemana, Leh? Ini lah rupanya. Pas sekali Le ini ya. Pas kenapa? Kenapa lah di luar? Inilah bingung aku Le. Ada uang 20 ribu. Pas kurang 10 ribu lagi. Mungkin rokok. Dari tadi tak merokok aku. Ada kau sadar parah kali diminta uangnya. Itulah itu? Iya. Sama lah kita Le. Aku juga mau beli rokok aku ini. Tapi cuma 10 ribu uangku.
kurang 20.000 lagi. Pakai dulu 20 leh. Alah. Aku minta 10.000. Aku minta lagi 20.000. Gimana ceritanya ini? Uang ku ada pun kurang 10.000. Aku minta lagi sama aku 20.000. Oh gini aja leh. Ha. Kita harus saling tolong menolong. Jangan tolong menolong. Ya iyalah. Seperti kawan tadi. Parah kali kawannya itu. Ya udah, minta lah 10.000. Beli rokok. Merokok nanti kita ke papa. Gini lah. Layak tadi kurang 10.000 kan? Iya. Ini. Bukan kau. Aku tadi kurang 20.000. Ini iya. Sama aku. Pas. Oh iya, saling tolong menolong ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Beli rokokmu, aku beli rokokku, oke? Okay? Oh iya. Kemana aku beli? Sana lah. Oh, aku kemana? Ih. Kok jadi 10.000 uangku ini? Sama aja gak cukup uangnya ini. Baru beli rokok ini. 20 tadi? Itu sama dia. Ah, udah toko-toko ya aku ini. Di dalam. Kok mesti batang lo? Baru datang lagi udah minta rokok. Dari mana lagi? Narik tadi. Gimana? Apapun tak dapat. Gak banyak dapat. 30 lah strip. Cuma gak bisa dapat narik 30. Apalagi ke rumah untuk makan keluarga. Gerik kali narik ini sekarang mah. Gila ya. Berapa pun dapat satu hari harus kita syukurnya le. Jangan mengilu-ilu kayak gitu. Makanya gini aja le. Kalau ku tengok le kan rajin ke gereja, rajin ke pertanyaan. Kurasa kalau doa le cepatnya itu dikabul. Doakanlah ku le menjadi bupati. Wangkat langsung ke jadi PNS. Biar enggak capek lagi le narik-narik kayak gitu. Apa? Doakan kau jadi bupati? Iya le. Wangkat le langsung jadi PNS. Jadi enggak capek-capek lagi le narik-narik kayak gitu. Kalau diterimanya doa aku, apa yang kuduakan jadi kau menjadi bupati? Bagusan sekali aku kuduakan jadi gubernur. Oh iya juga ya. Kalau jadi nanti lagi gubernur, kau angkat aku nanti jadi sekda ya? Ah, untuk apa aku angkat kau jadi sekda? Jadi? Kusir rumah kau itu dari kampungmu. Enak aja kau jadi sekda kau. Begitu gimana? Ya biar aja lah. Yakin aku lagi gak bakal bisa kau jadi gubernur. Belum apa-apa pun udah langsung jahat pikiranmu. Bukan begitu le. Apa aku doakan kau jadi bupati? Apa rupanya tamatanmu? Macam udah hebat kali pun tamatanmu. Aku S3. S3? Iya. S3 apaan S3? SD. SMP. SMA. Yakin aku kau gak bakal bisa jadi gubernur. Kau apa rupanya tamatanmu? Bah, S4. Apa itu? Supir 1, supir 2, supir serap. Supir selamanya. Ah, banyak kali pun cerita aku, leh. Pulanglah ke sana. Mana rokokku tadi? Rokokmu tadi. Ini rokokmu tadi, hei. Ini rokokmu tadi. Rokok gitu aja pun. Baru rokok gitu aja. Biar tahu kau. Dari kali yang berkawan ini, boh. Udah minta marah-marah lagi. Kayak gitu lo mau jadi bupati? Bupati apa itu? Bupati RJN ya? Rojan.